Ampun kula syukuri alhamdulillah jazakumullahu khairan. Kalau ikut balamin tu, buang wakil akhirat ini akan fasih. Bukan ditanggung.
napa benten pemibatan pemboten Islam sebab negara kita ini bukan negara Islam, negara kita ini negara Indonesia. Indonesia ini dasar negara ini bukan kurang takdis, tapi dasar negara Indonesia adalah Pancasila dan UUD 45. Negara kita didirikan tujuannya bukan untuk masuk surga. Negara didirikan tujuannya untuk mensejahterakan masyarakatnya. Sejahtera tiga hal, sandang, pangan, papan. Berhubung negara kita itu bukan negara Islam, tapi negara Indonesia, Bapak Ibu, teng Indonesia ini semua agama dan aliran kepercayaan dilindungi oleh undang-undang hidup rukun dalam Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika. Peraturan pun ada, Pak. Teng Indonesia ini agama kuat sangat dengan Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, Kongguan. Kongguan itu sepuluh ini loh. Yang lebaran di sini keripik. Lumiju, Lumiju. Allah pun kamu, binatang yang gak Islam terang diterima. Nomor kali ini pedomannya Quran hadis. Nabi Dawud, Tarakusikum amroini lantam beri matama sakum bima kita bilang wa sunnah di nabihi sallallahu alaihi wasallam. Murni pedomane Quran hadis. Saat ini najan untuk Islam, tapi melalui ibadah yang boten berdasarkan Quran hadis itu ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa wa raddun ay mardudun ditolak. Melalui yang coba membedakan tuas mbak biuk ibarat tuas kesel orang kel tuas lupa orang letak berdiri rokok leh ibadah bukan berdasarkan Quran hadis. Nomor tiga bentuk jamaah. Allah dawuh wa tasimu bihabillahi jami'a wa la tafarruqu. Rasulullah dawuh alaikum bil jamaah wa iyyakum wa firqah. Saat ini pun Islam bukan Quran hadis, tapi menawi boten jamaah boten ditampi mlebu neraka. Nabi dawuh wa inna hadhihi millata sabatan wa ala salasin wa sab'in sintan wa sab'ina finnar wa wahidatun fil jannah wa yal jamaah. Islam ini bakal pecah belah dadi 70 turunan. 70 turunan neraka, siji mlebu surga yo bisa ketemu jamaah. Bapak Ibu, 70 turunan iki sebenere Islam lho. Di syahadat, di sholat, di zakat, di poso, di kaji. Tapi kenapa apa yang ditunggu neraka? Sebab betul jamaah. Kenapa apa yang ditunggu neraka? Surga sebab menepi jamaah. Karena Islam itu sah dan tidaknya karena jamaah. Sah karena jamaah surga, tidak sah karena tidak jamaah masuk neraka. Niki pun dados hukum Allah Rasul, ketentuan Allah Rasul. Jamak surga dan jamak neraka. Kalau nyawasi gambaran teman-teman jenengan. Jamak surga dan jamak neraka niki kalau gambarkan kadosnya dalam pernikahan. Dalam pernikahan. Bu, kalau bareng tanggal datang jenengan bu, ibu, jamak non jenengan rumian jenengan dados kembang biso. Jangan wonge ayu ngobrol-ngobrol kaya dewek-dewek nek kuwi yo mbedah dikalon. Saking anune. Delala wong sak kampung iki Pak Kabeh tresno, wong sak kampung kabeh seneng. Dene sing ngomong kae pacarku, kae talonku, kae bojoku. Pemuda-pemuda sak kampung iku saking senenge PDKT kali bapak jenengan. Nek bojone sing ngeteri jaga, ngeteri jare, ngeteri bolotan, ngeteri kembang, selamat. Saking tresnane. Tapi bu ingkang dados garwa jenengan dados sisihan jenengan ingkang nikah. Leres mboten, Bu? Wong sak kampung sing ngomong jenengan pacare niku dadi bojo jenengan mboten? Mboten, sing dadi bojo tetep sing nikah. Hukum dalam pernikahan itu wonten 5 syarat, Bapak Ibu. Salah satunya adalah ijab kabul akad nikah. Menawi ijab kabul akan nikah sah, menawi boten ijab kabul boten akan nikah boten sah. Nuwun sewu, senajan wis nikah kali sing boten nikah niku rasane padha, hasilnya padha, ning hukume beda. Islam sementara uji
posone podo, sholate podo, zakate podo, hajine podo, jamaah sedo dan jamaah rompo. Kados dalam pernikahan, rasane podo, hasil podo, hukume beda. Kalau matur-matur itu jauh bisa nanti sing mboten ijab kabul mboten akan nikah. Sebab mboten nikah mboten nalikane kumpul kali pasangane rasane pahit, pengu, amis, anjir sing nikah kumpul karo bojone. Rasanya manis bagikan strawberry dan blueberry. Mboten rasa sama. Hasil sama buku beda. Saat ini sing mboten nikah kumpul kali pasangane wong Jawa ngendika kumpul kebo hukumnya zino dadi dosa. Saat ini saya nikah nalikan kumpul kali pasangan saat ini kumpul bapak yang dungo bu bismillahirrahmanirrahim amin kelihatan pak bu Allahumma ini awsulika minal khubusi wal khubaris ibu yang jawab bu korona kan pak dungo lubungi saya pak hukumnya amal soleh jadi ganjaran. Bapak Ibu, dalam pernikahan piyambak rasane padha hasil padha, hukumnya beda. Gara-gara napa? Sing siji nikah, sing siji boten nikah. Islam semenugi. Sing jamaah surga, sing boten jamaah neraka. Niku hukum Allah Subhanahu wa taala. Jenengan kersane Islam niku aku dipun kersane asosiasi tok. Aku ningali penampilan tok. Aksesoris penampilan itu bisa ditiru, bisa meniru. Mungkin bapak-bapak tidak meniru. Pertua ini aku nganggur kopi tulisannya sentong. Kaosnya tulisannya cari. Kalau mati persinas asap, rokoknya merpi dan mampak. Jangan betul pak. Itu hanya penampilan bisa ditiru, bisa meniru. Berarti kok aku tunjuk ini keyakinan kepanan jamaah surga betul jamaah neraka. Saat ini ngomong jamaah ini pun kesemuanya perusahaan. Sebab saat ini saya ngomong jamaah tanpa jamaah dalam hal ini saat ini bilang kita Ramil menawin jenengan kira yang aku ngomong aku jamaah Bahman lur, bolo diwi, bolo diwo. Tapi Ramil lain kalau ini berarti kata jamaah ditanggut di sini, mas sama ini jamaah kan ini lagi kok itu yakin mantap jamaah surga satu-satunya hanya jamaah kita lain tidak